Mau membuat efek blur seperti video barusan? Caranya gampang banget, hanya dengan CapCut PC. Begini caranya, simak sampai akhir. Oke, pertama-tama kita masukkan video yang akan kita berikan efek blur. Di sini videonya seperti ini. Oke, orang yang sedang memegang segelas kopi dan handphone. Di sini saya akan memberikan efek blur pada gelas kopi ini. Pertama-tama kita bisa langsung copy saja dan kita pastekan di atasnya seperti ini. Oke, karena ini terlalu panjang maka kita akan potong saja, atau supaya menjadi simple kita ambil 5 detik seperti ini. Oke, apabila sudah maka kita klik di bagian layar atas dan kita klik bagian effect. Pada effect di sini kalian buka pada video effect, dan pada lens kalian scroll ke bawah dan cari yang namanya efek blur. Apabila sudah ketemu, kalian seret atau drag and drop pada video di layar di atas. Setelah itu, di sini kalian bisa mengubah dari intensitas blurnya. Bisa kalian naikkan ataupun kalian turunkan. Oke, di sini saya menggunakan seperti ini. Sekitar 42. Setelah itu, masih pada layar di atas, kita klik seperti ini, dan kalian bisa pergi pada video di pada mesh atau tutupi, bisa kalian klik yang circle. Kemudian, kalian adjust ukurannya seperti ini, dan jangan lupa kalian posisikan dari garis putih ini untuk di awal supaya kita bisa mudah dalam memberikan efek trackingnya. Oke, seperti ini kita akan tutupi. Apabila sudah tertutup seperti ini, oke, bisa kalian langsung klik atau tambahkan add keyframe seperti ini. Oke, apabila sudah muncul di sini seperti ini, kalian bisa majukan dari garis ini sedikit demi sedikit sampai dia keluar dari garis atau lingkaran blur ini. Apabila sudah keluar, langsung saja kita tarik seperti ini, sesuaikan dengan posisi seperti awal tadi, yaitu menutupi dari gelas kopi tersebut. Kita tarik seperti ini. Langsung saja, maka dia akan menambahkan add keyframe. Kita gerakan lagi seperti ini. Lebih baik kalian berdekatan ya, keyframe-nya biar lebih halus. Seperti ini. Oke, di sini saya sudah memberikan keyframe dari pergerakannya. Langsung saja kita export. Oke, videonya sudah saya export dan beginilah hasil. Mudah bukan? Langsung saja cobain dan jangan lupa tinggalkan like and comment ataupun subscribe pada channel ini supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. See you in the next video.